Halo. Halo. Oke, boleh tahu nggak namanya siapa? Rizda Amelia. Rizda Amelia. Oke, asalnya dari mana? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Oke. Amel, tahu Metu Jaya Aztec dari mana? Dari internet. Oke, terus lalu? Pertama-tamanya kan mamaku lagi nyari pelatih. Mama tahu. Terus dulunya pas aku masuk belum ada Metu Jaya, tapi pas lama kemudian langsung layarnya Metu Jaya. Oke. Selama di Metu Jaya Aztec, Amel pernah pernah mengikuti kejuaraan apa aja? Pernah kejuaraan Wali Kota Jakarta Barat, terus Komite Student Cup, sama Wijaya Cup. Wijaya Cup. Oke. Selain bulu tangkis, hobi kamu apa sih? Renang. Renang. Oke. Kalau dari renang, gaya yang kamu suka apa? Gaya kodok. Gaya kodok. Oke. Makanan favorit Amel sama minuman favorit Amel apa sih? Nasi. Nasi? Nasi, ayam goreng, sama bakso. Oke, kalau minumannya? Minumannya air putih, es teh manis, sama paling susu. Banyak sekali ya, karena atlet mungkin ya. Oke, siapa sih rekan favorit berlatih Amel yang berada di Metu Jaya Aztec? Omatau. Rekan berlatih, teman-teman berlatih Amel yang favorit? Cinisa. Cinisa, kenapa? Karena orangnya baik banget, terus udah dewasa, jadi bisa nyontoh kehidupannya dia gitu. Nyontoh kehidupannya dia, ya, perjuangan dia ya, Nisa ya. Semangatnya. Okay. Semangatnya, oke. Okay. Amel pasti punya dong atlet favorit dunia. Boleh tahu nggak siapa? Firdasari. Firdasari, kenapa? Iya. Dia tuh mainnya ulet, terus powernya tuh gede. Oke. Kesan-kesan Amel selama berlatih di Metu Jaya Aztec apa sih? Banyak banget. Ya, kayak kalau misalnya dilatih fisik, ya ntar nangis. Tapi kadang-kadang kalau dilatih, kadang-kadang kalau lagi lucu banget. Jadi pokoknya asik banget. Oke. Menurut Amel, pelatih yang paling galak di Metu Jaya Aztec siapa? Om Atau. Kenapa? Walaupun jadi itu dia keras karena dia pengen kita sukses kali ya. Tapi kata aku sih dia galak, tapi kayaknya galaknya bukan karena dia itu, tapi kayaknya pengen dibikin kita sukses. Oke. Selama di Metu Jaya Aztec, Amel paling suka latihan apa? Latihan drilling. Latihan drilling. Oke. Makasih Amel sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama.